إِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَّعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, di pertemuan terakhir kemarin kita sudah selesaikan ajza'ul kalam, bagian-bagian yang kalam itu tersusun darinya, yang mana kita simpulkan bahwa kalam itu tersusun dari berapa bagian? Berapa? Tiga. Apa itu? Isim, fi'il, harf, huruf. Dan perlu diperhatikan huruf, maksudnya huruf yang punya makna. Iya, baik, sekarang kita lanjut. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala, alamatul ismi. Alamatul ismi. Kenapa ismi itu? Hatir? Apa? Mudhafun ilaih. Qala, beliau berkata, fal ismu yu'rafu. Kenapa yu'rafu? Fi'il mudhari majhul, dimarfu bil khafdi. Saudaraku, mana huruf jarnya? Bi. It bi huruf jar. Kalau khafdi? Khobar. Masa ada huruf jar setelahnya khobar? Mudhaf ilaih. Masa mudhaf ilaih ada huruf jar? Bi kan huruf jar. Kalau al khafdi majrur. Dijar. Ya masa khobar. Alhamdulillah. Bil khafdi wa tanwini. Kita tanwini, antum ikut sih? Kenapa baru itu? Alhamdulillah. Ah, sampingnya? Apa-apa? Wat tanwini, kenapa kasro? Apa? Kenapa? Bukan mi Jakarta, cakar. Bukan itu, maskernya, tidak bisa ngomong. Watan wini, kenapa kasro? Ikut ke bi. Dari mana kita tahu ikut? Kan ada siapa? Ada wa. Apa itu wa? Siapa itu wa? Siapa itu wa? Sebentar antum makan tahu. Alhamdulillah. Kenapa tanwini? Atof. Dari mana tahu atof? Ada waw. Waw itu huruf? Huruf atof. Begitu maksudnya. Jadi bukan ikut. Karena ikut itu empat. Bisa atof, bisa naat, bisa taukid, bisa badal. Jadi jangan bahasa umum ikut gitu. Karena yang ikut ini salah satu dari empat. Naat, atof, taukid, badal. Jadi jawabannya harus rinci. Atof. Bukan ke bi, tapi ke al-khafdi. Iya. Wa dukhuli. Ridwan, dukhuli. Assalamualaikum. Atof. Iya. Dulu ini sama dengan ini. Iya, baik. Wa dukhuli atof. Al-alifi mudhafun ilaih. Wal-lami. Abu Aisyah? Atof lagi. Teh atof ke mana? Salah. Atof ke alif? Tidak. Atof ke alif. Iya. Atof ke al-alifi. Wahurufil khobdi. Kenapa hurufi? Atof ke mana? Ke al-khafdi atau kepada yang paling pertama? Atau kepada al-khafdi. Wa hurufi atau al-khafdi mudhafun ilaih. Wa hiya min
Amat, ngapa itu mim? Jauhnya untuk duduk. Hah? Mabani. Karena dia? Khobar ya, alhamdulillah. Hah? Mabani, kenapa mabani? Siapa dia? Huruf. Huruf itu semuanya apa? Mabani. Itu ingat itu. Dapat huruf, mabani. Tidak akan pernah berubah. Wahya min wa ila wa an wa ala. Lihat itu, pada atof semua itu. Tapi tetap begitu, mabani di atasnya. Wa ila wa an wa ala wa fi wa rubba wal ba'u wal kafu. Lihat. Wallamu wa hurukul kosami. Wahyal wawu wal ba'u wa ta'u. Belum kasih memang langsung di awal huruf-huruf jer. Iya. Dan nanti akan diulang lagi di pembahasan isim-isim yang di jer insyaallah penyebutan tugasnya. Cuman di sini belum sebutkan semua karena huruf jer itu adalah tanda isim, maka belum kasih tahu inilah huruf jer itu yang merupakan tanda apa? Isim. Paham faedahnya? Bukan untuk memberikan ilmu kepada antum bahwa huruf jer setelahnya harus di jer, bukan. Yang beliau inginkan di sini adalah inilah huruf jer yang kalau dia ada maka setelahnya adalah isim. Itu maksudnya. Iya. Kata beliau rahimahullah, fal ismu maka isim. Isim. Lebih dalam lagi. Yu'rafu dikenal dengan al-khafdi, adanya kasrah. Wa tanwini, adanya tanwin. Ini alamat kedua. Ini sudah ada di buku dasar kemarin. Kalau ada kata di kasrah maka dia siapa? Isim. Wa tanwini, demikian pula adanya apa? Tanwin, maka dia adalah isim. Wa dukhulil alif wal lam, dan masuknya alif dan lam, al. Masuknya alif dan lam maksudnya siapa? Al. Kapan ada al, alif dan lam, maka dia adalah alamat apa? Isim. Wa hurufil khafdi, demikian pula masuknya huruf jer. Kalau ada huruf jer, sudah. Kata itu adalah siapa? Isim. Wahia, dan dia adalah, maksudnya, siapa saja itu huruf jer? Ini alhamdulillah kita sudah ambil di buku dasar juga kemarin, jadi agak mudah di sini. Min, artinya kalau ada min, setelahnya isim. Wa ila, ila, ada ila setelahnya isim. Wa an, ada maknanya nanti ya, sahabat, di syarah akan dijelaskan apa arti min. Di buku dasar juga dulu sengaja saya tidak kasih tahu. Yang penting kan untuk dasar tahu tugasnya. Nah, di buku ini baru dikasih apa arti min. Iya, bertahap kita kasihnya supaya lengket. Wa ila ila, wa an an, wa ala ala, wa fi fi, wa rubba rubba. Di dhamma ro-nya dan di fathah selalu ba-nya karena mabni huruf rubba. Bukan ro, bukan robbu. Kalau itu isim. Ini rubba. Walba maksudnya bi. Cuman kalau satu huruf, kebiasaan para ulama tidak bisa ditakbir dengan bi begitu. Harus alba karena satu huruf. Maksudnya apa? Bi. Al-alka maksudnya ka. Tapi kan tidak bisa dibilang waka. Tidak bisa. Ya. Walka. Ini cara takbir huruf. Jadi kalau antum mau sebut huruf, misalnya alif bata, alif bilang al alif, ba al ba, ta at ta, cara menyebutkannya bukan alif bata. Paham ini? Iya. Wa alam li, walam maksudnya apa? Li, satu huruf. Wa hurufil qasami, termasuk huruf jer adalah huruf sumpah. Termasuk huruf sumpah. Wahia dia adalah siapa saja itu huruf sumpah. Al-waw wa. Wallahi. Wal-ba bi juga. Bi juga. Cuma maknanya beda dengan tadi. Kalau tadi maknanya bi dengan. Kalau ini bi demi. Karena huruf sumpah. Wata ta juga ta sumpah. Tallahi demi Allah. Paham? Ini semua huruf jer. Dan kalau ada semua ini. Dari min sampai tak kosam, tak sumpah, maka setelahnya adalah isim. Paham ini? Setelahnya adalah apa? Isim. Bisa dipahami? Bisa dipahami tanda isim? Bisa ya? Ya. Akul, kata beliau rahmatullah, akulu, akulu,
Kenapa akulu? Iya. Akulu. Kenapa lu? Fi'il apa? Fi'il mudhari. Tidak ada alat penasab. Dari mana antum tahu itu fi'il mudhari? Ada salah satu dari huruf ana itu. Akulu yutamayyazu. Yutamayyazu. Fil apa? Fil a? Mudhari majhul. Ndak di nasab karena tidak ada alat penasab, ndak di jazm karena tidak ada ada penjazm. Iya. Jangan takut. Kayak saya lihat mukanya kayak takut salah begitu. Iya. Yutamayyazu fil mudhari majhul, betul. Al ismu fa'il. Sudah dipikirkan lagi fa'il? Enggak salah? Yakin? Yakin? Coba di sampingnya. Al ismu. Naibul fa'il kan itulah fungsinya. Fi'ilnya itu harus pokoknya antum begini. Dapat fi'il langsung bilang majhul atau ma'lum karena menentukan setelahnya. Dibaham? Jadi jawabannya sebagai apa ini? Naibul fa'il. Al ismu naibul fa'il. An akhwaihi. Ini akhwaihi, akhwaihi itu asalnya adalah akhwaini. Akhwaini isim mutsanna. Dipahami ini isim mutsanna bersambung dengan dhamir. Dhamir. Berarti ini akhwain mudhaf, hunya mudhafun ilai. Isim mutsanna kalau menjadi mudhaf wajib hilang nunnya. Dipahami ini isim mutsanna kalau mudhaf wajib hilang nunnya. Sudah paham kenapa itu hilang nunnya? Paham ya? Karena dia mudhaf. Jadi asalnya akhwaini hi, kan begitu. Tapi karena akhwain adalah mudhaf, syarat mudhaf. Kalau isim mufrad tidak boleh tanwin. Kalau isim mutsanna dan jamak mudzakkar salim tidak boleh ada nun, hilang nunnya. An akhwaihi dia dijerat dengan tanda apa ini? Ya, karena dia isim mutsanna. Al fi'li wal harfi. Al fi'li ini agak susah ya kalau pemula, tapi saya kasih tahu. Jadi al fi'li itu badal dari akhwaihi. I'rabnya sebagai apa? Badal. Namanya badal apa i'rabnya? Ikut sebelumnya. Paham kan? Jadi i'rabnya badal. Jadi kan nanti terjemahannya dari dua saudaranya, dari dua saudarinya, yaitu cara terjemahkan badal. Fi'il. Paham kan? Jadi al-fi'li majrur kan dia sebagai badal akhwaihi. Tahu badal kan? Pengganti. Dan badal termasuk dari tawabi. Badal termasuk siapa? Tawabi, mengikuti harokat kedudukan sebelumnya. Akhwaihi al-fi'li wal-harfi bi-alamatin. Kenapa alamatin? Ada huruf jer. Kathirotin, masih antum? Kan tadi terlalu muda itu huruf jer, jadi masih lanjut lagi. Bi-alamatin kathirotin. Mudah pun? Gini, cara cepat, kalau sebelumnya dibaca tanwin, tidak akan mungkin setelahnya mudhaf nilai. Begitu cara cara antum kalau mendengar. Lihat yang saya baca. Bi'alamatin. Oh, dia tanwin. Tidak mungkin setelahnya mudhaf pun nilai. Karena syaratnya mudhaf, tidak boleh di? Begitu. Bi'alamatin kathirotin. Sebagai apa kathirotin? Hah? Dari mana antum tahu? Ma'rifah? Ma'rifah. Hah? Apa tanda ma'rifahnya? Ada al? Berarti? Nakiro. Iya. Nakiro?
nakiro. Kan ma'rifah ma'rifah na'at, nakiro nakiro na'at. Baik, betul. Bi alamatin katirotin dakaro fil madi. Dakarol musonnifu fa'il. Kenapa tahu? Setelahnya fi'il ma'lum. Oh, sebelumnya. Sebelumnya ada fi'il ma'lum. Betul. Minha arba'an. Kenapa arba'an? Maf'ulun bih. Kan ada fi'il, sudah ada fa'il, kemudian datang mansub, berarti sebagai maf'ulun bih. Ahsanta, masya Allah. Al-ula. Sebenarnya dia mubtada, tapi kan isi maksur. Tidak nampak domanya. Iya. Al-ula, tapi titik dua setelahnya. Al-khobdu. Ah, khobar. Betul. Wasaniyatu at-tanwinu. At-tanwinu. Khobar. Santa, masya Allah. Wasalitatu al. Samping. Saudaraku. Al. Sebagai? Ah. Apa? Ah. Isan. Apa? Enggak ada. Apa jantung? Oh iya, berarti di saya lebih pendek ya. Cetakan lama ya. Nah, cetakan antum. Wasalitatu dukulul alifi wallami. Baiklah, dukulu. Kalau dicetakan saya al. Hah? Khobar. Yakin? Kenapa? Tekol saya bilang wasalitatu al. Sebagai apa al? Khobar juga. Tapi kenapa tidak didoma? Huruf mabni kan al huruf. Paham gak nih? Mabni tidak perlu didom. Doma itu dia, masya Alhamdulillah. Warabi'atu dukhulu. Perhatikan saya baca. Warabi, saya sudah isyarakan tadi. Warabi'atu dukhulu harfin. Dukhulu sampingnya. Sampingnya ihsan. Dukhulu. Cepat cepat cepat. Sudah lihat itu Isan? Tunjuk Isan. Warabi'atu dukhulu. Ah. Ah. Hah. Baik, kita pindah samping. Dari mana antum tahu? Kasih tahu dia. Nah, sebelumnya ada titik dua. Lupa? Iya, jangan ingat semua jualan di sana. Iya, lupa kan bisa aja dulu sejenak. Nah, setelah titik dua. Iya, dukhulu khobar. Dukhulu harfin. Ah, kenapa harfin, Pak Rizky? Asan, dari mana bisa kita tahu itu? Kan nakiro nakiro, seharusnya kan naat. Tapi kenapa kita hukumi mutu penilai? Itu yang saya mau. Kan nakiro nakiro asalnya naat. Tapi kenapa bisa dihukumi mutu penilai? Sudah betul itu mutu penilai. Tapi dari mana ditahu? Hah? Dari yang saya baca. Kan saya baca dukhulu tidak tanwin. Dah? Berarti harfin adalah mudhofun ilaih. Paham caranya? Jadi asalnya memang nakiro nakiro naat. Tapi kalau saya tidak tanwin, berarti bukan naat. Dia adalah mudhofun ilaih. Paham kan? Eh, Alhamdulillah. Kenapa bisa ditahu tadi itu? Tebak-tebak berhadiah pada segi atau?
Iya, itu cara. Makanya saya sudah mulai lagi kasih kode begitu. Itu sudah tahap selanjutnya. Artinya sekarang ini kita mulai tahap kedua. Bukan hanya sekedar antum lihat, hukumi. Sekarang antum dengar, hukumi. Antum dengar, hukumi. Jadi nanti begitu. Dukhuli harfin min hurufil khaddi. Hurufi? Karena ada huruf jar siapa? Kalau al-khaddi? Hasan. Dari mana ditahu? Tidak ditanwin sebelumnya, betul. Apalagi? Nakiro ma'rifah. Alhamdulillah. Saya terjemah. Aku, saya katakan. Yutamayazu, dibedakan. Kan fi'il majhul. Itu fi'il majhul. Di, artinya. Dibedakan. Al-ismu isim. Isim dibedakan. An dari akhwaihi, dua saudarinya. Dibedakan isim dari dua saudarinya. Kan mereka berapa bersaudari? Tiga bersaudari. Paham kan? Nah, isim dibedakan dari dua saudarinya, yaitu al-fi'li wal harfi, yaitu fi'il dan huruf. Bi alamatin, dengan tanda-tanda kathirotin, yang antara na'at man'ut, pakai yang, tanda-tanda yang banyak. Dakarol musonipu, musonip penulis. Musonipu penulis, dakaro menyebutkan. Penulis menyebutkan. Minha diantaranya arbaan empat. Jadi alamat isim banyak, tapi penulis sebutkan berapa? Empat. Al-ula yang pertama al-khabdu, kasroh. Atan wasaniyatu yang kedua at-tanwinu, tanwin. Dommatain, fathatain, kasrotain, itu tanwin. Wasalitatu yang ketiga al, dicetakan dulu masuknya alif dan lam. Paham ya? Ya maksudnya sama, al. Adanya apa? Al. Wa arrabi'atu yang keempat, dukuli harfin, masuknya satu huruf. Saya artikan satu huruf karena mufrad. Masuknya satu huruf min dari huruf-huruf, karena huruf jamak taksir dari harf. Masuknya satu huruf dari huruf-huruf jer. Masuknya satu huruf dari huruf-huruf jer. Kemudian kata beliau, wahadihi. Kenapa hadihi? Sebagai apa hadihi? Antum sudah tadi tak? Mubtada. Kenapa tidak di dhamma? Mabni. Ah, ditahu mubtada. Berarti dia mansub atau majrur? Hah? Tidak ada pilihan ganda ya? Marfu. Betul. Iya. Marfu kan mubtada. Namanya mubtada berarti apa? Marfu. Ah, kenapa harus tahu itu? Karena ada setelahnya sesuatu yang ingin disampaikan. Hawahadil alamatu. Alamatu isan. Hah? Badal. Dari mana antum tahu? Ber? Beral. Dah, kan setelahnya isim isyarat beral. Maka dia badal, pengganti. Namanya pengganti ikut sebelumnya. Maka yang dibilang al-alamatu. Paham ya? Wahadil alamatu minha ma yakunu. Kenapa yakunu depannya? Iya. Fi'il mudhari ahsanta. Fi awalil kalimati. Awali. Nih. Awali. Mana huruf atopnya? Aw. Itu satu kata itu saudara. Kalau antum jadikan huruf atop aw berarti li saja. Awali satu kata. Hah? Jer. Mana huruf jernya? Fi. Baik, betul. Al-kalimati. Kenapa di kasroh? Ah, ini saudaraku, pindah dulu. Mudhofun
Ilahi, dari mana antum tahu itu? Yang sembarang ngomong. Ada awali. Awali? Nakiro atau ma'rifah? Nakiro. Al-kalimati? Ma'rifah. Betul, kajian sudah mantap. Ka'al. Ka'al. Ka huruf jar. Iya kan? Kenapa anda kasroh? Ka'al. Dia sukun. Mabani. Karena huruf. Dah? Mabani. Ka'al. Wahurufi. Karena hurufi. Atof. Kemana? Ke sebelumnya. Mana sebelumnya? Alif. Alif. Al. Oh, cetakan antum alif walam ya. Oh iya. Kal alifi walami. Kalau saya ka'al. Ini sengaja belum ubah karena memang menurut pendapat si bawai bukan alif walam tulisannya tapi al. Tapi apa? Al. Paham kan? Kan enggak apa-apa penulis berubah dengan tingginya, Pak. Penelitian. Yang masalah ini sudah kita tahu tapi kita enggak berubah. Nah, ini yang masalah itu. Ini yang masalah. Ka'al. Seperti al wa hurufi. Apa lu bilang? Ka'al wa hurufi al-khabdi. Kalau al-khabdinya? Mudhafun ilai. Wa minha ma yakunu. Yakunu? Fi'il mudhari. Fi akhiriha. Abu Aisyah, akhiriha. Mana? Fi, betul. Masya Allah. Fi akhiriha kal khabdi. Mana? Watanwini. Atof, kemana? Kira-kira sebelumnya? Hilang. Oh, hilang. Iya. Nah, atof ke al khabdi. Betul, alhamdulillah. Iya, bisa itu ya, hilang ya di depan mata ya. Alhamdulillah. Iya. Famata ro'ai mata mabni. Famata ro'ai ta. Ta itu Ahmad sebagai apa? Ta. Fa'il. Pasti ya. Sudah saya bilang kemarin. Ta, tu, ti sebagai fa fa'il. Kecuali fi'il majhul baru berubah menjadi naibul fa'il. Famata ro'ai ta. Ingat. Ro'ai, ro'a, fi'il, ta, fa'il. Ingat, fi'il, fa'il. Kalau ada fi'il, fa'il, terus sebentar ada yang baca nasab, tuh. Famata ro'aita fil kalimati. Fil kalimati, kalimati. Huruf jer, fi. Alamatan. Mabulumbi, betul. Nih ya. Karena fil kalimati tidak bisa jadi mafulun bi karena majrur kan begitu. Jadi alamatan mafulun bi tapi tidak setiap fiil punya mafulun bi. Cuman tidak bisa saya jelaskan di sini karena bukan bidangnya nahwu. Nanti antum belajar sorof insyaallah langsung antum tahu kapan fiil itu butuh mafulun bi, ada cirinya. Ada cirinya. Insyaallah makin belajar makin kita tahu nanti bisa dipastikan. Alamatan min hadihi. Ini hukumnya hadi ya, Bang? Mabni, tapi marfu atau mansub atau majrur? Majrur. Al-alamati sebagai apa, Mas Antum? Na'at. Hah? Badal. Iya, au kanat taqbaluha. Au kanat taqbaluha. Ya. Hakamta. Hakamta sebagai apa ta? Hah? Fiil. Fa'il. Fa'il ya. Baik, alhamdulillah. Pokoknya sampai tidak salah lagi. Iya, hakamta pastikan fa'il. Hakamta fa'il. Alaiha bi annaha ismun. Ismun. Khabarnya anna. Betul. Mana isimnya? Ha. Alhamdulillah. Saya terjemahkan. Wahadil alamatu. Dan tanda-tanda ini.
tanda-tanda ini, minha diantaranya ma, apa yang yakunu berada fi awalil kalimati, di awal kata. Nah, kan tanda-tanda tadi itu ada yang berada di awal kata, bukan kalimat, bukan kalimat, kata. Ada yang berada di awal kata ka'al, seperti apa? Al itu kan ada di mana? Di awal kata. Ar-rajul, al-kitab. Paham kan? Al-bait di awal. Wa hurufil qabdi, dan seperti huruf jar, itu kan berada di mana? Di awal. Minal baiti, minal masjidi, min aliyin, min bakrin, itu berada di mana? Di awal. Wa minha, dan di antaranya ma, apa yang yakunu berada fi, pada akhiriha, akhirnya. Ada yang berada di mana? Di akhirnya. Iya, di akhirnya. Kal qabdi, seperti kasro. Dah, misalnya antum bilang aliyin, kasro di akhir. Iya, watanwini, demikian pula tanwin, berada di mana? Di akhir. Aliyin. Paham kan? Tanwin in berada di akhir. Intinya fa mata, maka kapan. Fa maka mata, kapan. Ro'aita, kamu, tak kamu, ro'a melihat. Kapan kamu melihat? Fil kalimati, dalam sebuah kata, alamatan, satu tanda saja. Jadi kapan antum melihat? Sat, dalam sebuah kata, satu tanda saja. Min hadihil alamati, dari tanda-tanda ini yang disebutkan tadi. Ada dua tanda di awal dan ada dua tanda di akhir. Kapan antum melihat? Satu saja dari tanda-tanda itu. Ya, au kanat, atau dia takbaluha, menerimanya. Antum dah lihat. Misalnya kalau gundul, enggak lihat tandanya, tapi dia bisa menerima. Paham gak ini? Misalnya min rojul, seharusnya dibaca min rojulin. Anggaplah apa? Langsung min rojulin. Antum kalau tahu huruf jar min, alhamdulillah, kan langsung. Tapi kan kadang enggak tahu kita ini huruf jar atau bukan. Kalau pemula kan kadang lupa, ini siapa ini? Paham kan? Iya. Enggak bisa dilihat, tapi antum ketahui sebelumnya dia bisa menerima tanda isim. Sudah, enggak harus ada di tempat. Kapan sebelumnya dia sudah bisa menerima, maka hakamta, antum hukumi dia. Hakam, hukum. Tak kamu. Antum hukumi dia. Hakamta alaiha, antum hukumi atasnya. Bi annaha, bahwasanya dia adalah ismun. Langsung. Langsung bilang itu adalah apa? Isim. Jangan takut, jangan ragu. Ya, dan beliau akan singgung nanti di akhir, makin banyak tanda, maka makin yakin kita menghukuminya. Paham ya? Kita ambil satu tanda hari ini. Walaupun sudah jelas ya, tapi kita ambil dulu satu yang beliau jelaskan. Apa arti al-khabdu? Beliau jelaskan lagi. Untuk hari ini kita ambil satu. Fa'ammal khabdu, fahuwa lugotan. Lugotan iskotul khafid, dijatuhkan apa? Penjernya. Ingat itu? Yang kemarin lugotan, istilahan, selalu itu. Iya, yeah. Sama dengan antum kalau baca buku nanti al-haditha, dia baca hadis tidak sampai ujung, tapi langsung bilang al-hadith titi-titi al-haditha. Kenapa masuk? Iskotil khafid, maksudnya ila akhiril hadithi. Dipahami ini? Itu nanti. Sama juga dengan baca, dia baca ayat titik-titik tidak sampai selesai, langsung dia bilang al-ayata, maksudnya ila akhiril ayati. Dijatuhkan apa? Penjernya. Iya, iskotil khafid bahasa Arabnya. Ya, beliau bilang lugotan diddul irtifai, diddu. Diddu khobar, betul. Al-irtifai, ahsan, mudapun ilai. Wahuwa tasapulu, samping lagi, tasapulu. Hah, oke, okay. Ah baik.
sebagai antum sudah tahu kaidahnya ini hadir dari awal baru hadir. Oh, pantasan dia tahu. Alhamdulillah. Iya, jadi kalau ada domir huwa humahum, kalau ada domir huwa humahum, anta antuma antum dan seterusnya semuanya 12 domir, maka setelahnya adalah mubtad, adalah khobar. Setelahnya adalah apa? Khobar. Iya, karena yang dari awal kita ada kasih kaidah. Setelahnya adalah khobar. Jadi wa huwa tasaffulu. Apa tasaffulu? Khobar. Begitu. Alhamdulillah. Wastilahan. Kenapa istilahan Ihsan? Atof. Gimana? Lugotan. Betul. Wahuwal kasrotu. Kenapa kasrotu? Sampingnya Ihsan? Lihat jatuh hilang. Khobar. Dari mana untuk tahu? Jangan kesembaran. Huwa, betul. Wahi wa huwal kasratu allati tahdutsu inda dukhuli amilil khabdi au manaba anha wadalika nahwu kasratidali wadalika nahwu kasrotidali min zaidin fi qawlika marartu bi zaidin fa zaidin ismun bidalili wujudil kasroti fi akhirihi wa mitluhu qawluhu ta'ala bismillahirrahmanirrahimi fakullun min ismi walabdil jalala walabdil jalalati Allah warrahmani warrahimi asma'un bidalili wujudil kasroti fi akhiriha. Kata beliau rahmatullah, adapun khobat kasro, apa maksudnya kalau dibilang khobat? Fahuwa lugotan, maka dia secara bahasa didul irtifa, lawan di atas. Apa maksudnya? Secara bahasa dia lawan di atas. Wahuwa tasaffur, yaitu dia di bawah. Kan lawan di atas adalah di mana? Di bawah. Paham ini al-khobat? Berarti dia di bawah. Wastilahan secara istilah, menurut ulama nahwu, apa itu al-khob? Adalah, huwa dia adalah al-kasrotu, kasro. Kan selesai masalah itu. Khobat adalah apa? Kasro. Allati yang tahdutu, yang muncul, timbul, ada, indah ketika duhuli masuk nya amili penyakit al-khabdi, maksudnya penyakit jer, iya kan? Adanya kasro karena ada penyakit apa? Adanya kasro karena ada penyakit jer, iya. Au atau manaba anha, atau apa yang menggantikan kasro, bukan yang menggantikan penyakit ya, atau apa yang menggantikannya, nya maksudnya kasro, karena tidak semua isim itu alamatnya adalah apa? Kasro. Iya, masya Allah. Wadalika nahu, dan demikian itu contoh kasroti, kasronya dal, maksud huruf dal, kasronya huruf dal min zaid, dari kata zaid. Fi kaulika, dalam ucapan antum, lihat marortu bi zaidin, berarti zaidin apa? Isim. Kenapa? Ada kasro, itu maksudnya. Fa zaidin isim. Kenapa? Bidalili, dengan dalil wujudi adanya al-kasroti kasro fi akhirihi, pada akhirnya. Wa mitluhu, semisal dengannya, qauluhu ta'ala, firman Allah ta'ala bismillahirrahmanirrahimi, semua kasro. Fakulun min, maka setiap dari
Fakul, fa, maka, kullu, setiap min dari ismi itu walabdil jalala dan lapat al jalala Allah warrahman warrahim itu semuanya adalah asma jama dari isim itu semua adalah isim isim kenapa bidalili dengan dalil wujudi adanya al kasroti kasro fi pada akhiriha akhirnya dengan dalil adanya kasro pada akhirnya jelas jelas ini intinya kapan ada kasro isim itu intinya penutup tambih catatan al-khabdu ibaratul kufiyin al-khabdu itu ungkapan yang dipakai oleh orang-orang kufah ini faedah besar karena kadang ada juga di sana jer itu ibaratnya orang kufah wal jarru sementara jer ibaratul basriyin itu ibaratnya orang-orang apa? Basro jadi kasro orang kufah bilang khabat sementara jer itu ungkapannya siapa? Orang Basro jelas ya? Wahuwa bimaknan wahidin dan dia satu artinya apa itu? Kasro atau apa yang menggantikan apa? Kasro jelas? Jelas ini ya? Alhamdulillah. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun.